Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum Kak Dinto, kalau diterjemah, moga-moga ajunan sedaya epa selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam engki kiai, moga-moga badhe epa selamat sareng Allah. Hidup di masa pandemi virus corona, agati semangkin. Tidak semua kerumunan dan pengajian berlangsung aman dan mendapatkan izin. Selama bulan Rajab ada 17 pengajian yang digagalkan, itu di Jember saja. Kaula, Beri Ibelung gagal, Gumuk Emas gagal, di Bangsal Sari, Desa Tugu apa nih gagal. Sumber Sari ada 2 pengajian gagal. Alhamdulillah. Lembengan dinari alhamdulillah berjalan aman. Walaupun mestinya memakai protap kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ikhtiar. Gula nyambi masker. Cuma kan nambian tak ngangkui ke buka ke bangguna. Artinya apa? Ngatu kebal setia di negeri. Jadi mun kaula muka masker cukup syarat karena ada social distancing. Gula kambian ini kita meter. Jaraan menurut observasi dokter nega, virus ini kan bisa aloncak mun semeter. Kagula kan tolong meter nih, jadi cak loncaan kagula. Lemon pian ni kapok setompok ki. Mangan akan ikhtiar sebagian sudah enggak kita lakukan, maka tolong jawab salamnya saja, karena addu'a silahul mukminin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Minta selamat, addu'a ka Gusti Allah. Saya mau di Allah, saya mati Allah, siapa yang penyakit ya Allah. Ledak lemah cara nak, mula abek letak patengan kui masker, mencuci tangan. Ayo menbedari ngolok salam pak kompak. Iulang nak boleh. Kena iki, rak parak Ramadan banyak yang mati. Ayo nyaut terpada selamat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman liibnihi wa huwa ya'izuhu qala ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhina al-afadil wa ulama'an al-kurama
para masyayikh, para kiai, wabil khusus saradan simulje Kiai Haji Miftahul Arifin Hasan selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Suren sebatan kaula amulji aki satuju guru ngaji selain sebatan kaula amulji aki pengasuh dari yayasan Madrasah Diniyah Al Islah tepatnya di Lembengan Lodoombo, Ustadz Abdul Qadir yang saya banggakan, kepala desa atau yang mewakili Jamiah Hadra yang saya banggakan, hadirin kaum muslimin para undangan rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini Al Fakir Abdul Malik Sanusi bisa hadir nenge partelon Lembengan nak dia. Sepanjang kaula odi elebetin melolo kebarat ke timur. Kakak elebetin melolo mangken para persis seneng partelon Lembengan. Seneng kaula jember kaula. Selama petolekor tahun kaula tetekiae, alhamdulillah buru paju mangken dengan yang kata ini. Mudah-mudahan ini merupakan pertemuan awal yang terus berkelanjutan. Etunya abolong neng akhirat terpadai pepolong neng suarga na Allah. Ngereng maus doa nun bersama seperti doa yang biasa dibaca oleh baginda Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab. Tuana Kanjeng Nabi ini kamu memasuki Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Roma. Kalau saya terjemahkan Allahumma adukuste barik lana muka-muka ajunan aparenga barokah kuste lana dek beten kaula fi Rajaba ibulan Recep. Alhamdulillah pengajian mangkin masuk ke Recep bon tanggal 17-an ni kawan. Tanggal 17 separuh perjalanan bulan Recep. Kanjeng Nabi tidak hanya memohon keberkahan di bulan Rajab, tapi Kanjeng Nabi melanjutkan doanya wa Sya'ban. Aywa barik lana fi Sya'ban. Tata'en barokah cukan abdi dalam kustai bulan Sya'ban. Can maturin bulan Rab. Waballena pada pa'aki omor badan kaula kustai. Ramadhana lanceng omor depak dek ke bulan Roma. Ngereng asareng sekalian bisa us muka-muka iparengna keberkahan. Syaitani muka-muka barokah taninah. Syaitakeng muka-muka barokah tekengah. Sehingga aku ingin madrasah muka-muka barokah yayasan bensantrena. Sesakit muka-muka paling nak beres lagi. Ngereng sarang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bisa ki? Coba jaga aja, bagi ketendu jaga aja. Gula enggak bisa kimpian enggak selok-lok masih. Badan apa? Songgok ini kebanyak sering miring makin. Bade si terkep iya tas. Badan apa? Siapa yang tak senolap mak bisa terkep iya tas. Berarti penyuan repa kepada ke timur mulai baru. Tore tore pareng na baroka. Gula kan nganggu si bunter. Mulai tak itu mukep terkep terjadi si dimar. Ngereng sarang. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Roma. Kanjeng Nabi tidak pernah memohon dirinya ya Allah muka-muka pesoki abdin sarang ajunan kusteh, tak pernah. Ya Allah muka-muka epatengki pangkat jabatan abdi dalam kusteh, tak pernah Kanjeng Nabi minta soki ben pangkat jabatan, tidak pernah.
malah Tuhan Kanjeng Nabi khusus kepada dirinya, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Coba lihat di kitab Tuhan Kanjeng Nabi, ya Allah pau di aki abdi dalam keadaan miskin Gusti. Ya, Tuhan Kanjeng Nabi, saya tak pernah yang kuiben umat dari badai jatuh termiskin odi. Wa amitni miskinan pamati aki abdi dalam kondisi miskin ya Rab. Wahsyurni fi zumratil masakin. Papolong aki abdi dalam pagi Gusti di akhirat beserta mereka-mereka yang miskin. Guleban biar aja bawa covid fayak lah pelanggan. Sintar kaki ayah, saya tak tahu aja habis, apa aja habis. Ini untuk anda, capi rogi itu. Jadi, beri gi rogi ini melalu kiai. Kanjeng Nabi selalu memohon barokah, lagi-lagi kepada umatnya. Hadir ke perkawinan, doa Nabi mesti barokallahu lak wa baroka alaih. Barokah untuk kalian, barokah mesti. Masuk bulan Recep, Allahumma barik lana, barik terus, barokah. Kenapa? Karena harta kekayaan tidak menjamin keharmonisan rumah tangga. Soki tak ajamin jember, odi tak ajamin pak. Pangkat jabatan tidak menjamin kemakmuran berkeluarga. Jen soki orang, jen raja jajawa, nah odi. Mak besrebek bantunya. Cok tunya jen banyak, jen besrebek aku. Ndik selip, ndik sape, ndik showroom sepeda. Namun cap pimpian sampai berapa hektar daya. Pimpian sibuk bentunya nih gini. Rami maling, tak ngerti tedung kan. Karena saya setruk ke gini pimpian. Saya paling nyaman sih tadi apa-apa. Maka Rami maling ngidek plus. Ada, tadi saya juga harus jadi desa kali. Mak nyeri serbuk odi pimpian. Pimpian di mobil tegur lelema. Wallahi jen serbuk. Saya mah ajar apa aja ke pak. Gue lagi nyampe Pak Jiro. 6 juta belum ngatos. Maknya di CRV. Anak gue lebada. Melaki Camry di barin. Semasuk depak ke pajak pak. Sumpek pada pada. Gue lah ngambil tolong polo. Macar pajak. Ngambil 42 juta. Sini. Gemet pas online konjangan pan berapa bulan do gemet. Eh jabok pajak sekalian je. Kan nyaman lah tadi pak apa. Kau besaan. Keng orang ni tergiur kan gak jadi ada remat. Kenapa? Karena dunia itu memang dihiasi dengan keindahan. Nangkan ayo para je syukurah. Barokah, muka-muka abak daripada yang barokah. Padahal pak, orang jen sokir dengan jen rami tokar. Ki melarat rukun, soki sekuni tokar melolok. Badan apa tak? Jadi melarat. Tak ada apa-apa, soki sekuni, sebinik, sekutam buruan. Ada apa? Selake melek kacamata. Nangi mobil kejamaatan. Si asal rakup kata tangke, mulai tak penting nyapa. Apa? Ia peteng ruah tak penting kenal dia orang. Parah ni apa salah lah odi. Ya volume sound system bisa dinyaringkan pak. Ya saya ada, jong kontrol lah korang jong. Saya ada. Insya Allah mun saya budi ranjing lah. Jadi nak ya korang. Kontrol ya ada. Tes. Jadi mah. Saya jaga sound. Oh benjong, benjong. Coba penyaman gadek nak. Tes 1-2, tes ranjingnya boleh. Tes 1-2, cukup. Bagus. Bagus nak. Beri kopi pak, bagus saya. Bagus salon deh. Jenteng kipang kata orang jen raja fitnah nak pak. Gini banten. Arya pendenan contoh gelek dia. Dengkadeng ki melarat rukun selesoki apesa badan abantan hidup penuh dengan misteri. Dalam kitab namanya asrar, rahasia. Ada misterius problem yang tidak cukup dengan harta kekayaan dan pangkat jabatan. Ayo pebenya doa deka Allah subhanahu ki melarat sekut dari lembengan dia minta aterka jember dengada ki melarat sekut dari dinak minta terkakalisat kindik sepeda pancat roh kapakusari dengada. Tapi kalau orang diberi keberkahan oleh Allah
diberilah rasa cinta dalam keluarga. Ternyata yang punya kekuatan membahagiakan orang itu dasar cinta. Waja'ala bainakum mawaddah, cinta warohmah, dan kasih sayang. Benitunya orang mula soki mun tak cinta pak cermet ya cek lenjuranan tanduk si laki padahal di mobil capek kok dia mah capek cek si jalan depan. Tapi orang mun cinta maka tindak setiap bayar pancat sebini minta atar pak entar lenjuranan gak ke Jember torena kuih sepeda pancat. Mun orang cinta demi Allah apa keluar sepeda pancat. Kenapa? Bukan kena sepedanya pak, tapi love is power. Cinta itu adalah kekuatan. Cinta tidak mengukur jarak pak. Orang mulai cinta yang jauh akan terasa dekat. Mak dikun berakan Jember lek dan saya laki. Kalau macam ibeda lagi. Kenapa? Karena kamu orang yang paling aku cinta. Mangkan salah keluar yuk, saya laki cik korosa. Mangkan salah keluar si bini, si cik lembona, cik raja. Tetangga ngocak bok kuat ke medal marin. Lagi-lagi cinta bicara, cinta tidak mengenal beban. Orang mula cinta, wallah yang berat akan terasa ringan. Bedal bersilake, irus-turus pak ke Jember. Arapa? Toronan je. Ongke, ini si masalah dekir deh pas. Lala deh pak kau enggan, bedal berselake. Mulai ngekeratap tok udah selake. Katanya si bini, mak munyi kak. Apa jawab nasilake? Masuk telok lek, masuk telok. Jadi membeda tok od masuk telok. Estona le coplak apa jawapan keng tak lek boleh. Kekuatan cinta. Begitu juga malam ini kita ketemu karena cinta. Kalau tidak karena cinta Rasulullah, kalau tidak karena keimanan dan keyakinan cinta Allah, ana apa ambian nolong-polongkan? Beni tak nemu lakum ya kakak itu. Kemalik, beni tak nemu lakum. Juk tujuh enak. Wallahi gula tina pesantren belum hari. Kemarin saya di Madura. Kemarin gula kaya binatun enggak aman. Enggak pelengahan, Pak Mekasar. Masih di Sumenep. Tidak lagi ke nih. Mulai sekitar kul 12, kuliah pada turun Tanah Merah, Bangkalan. Langsung Banyuwangi, Wongsorejo, Ketapang, kemudian Alas Bulu, pas ke kantor. Atine sualatian belum ngari. Saya nih, saya gula atine mak nyain pun belum ngari. Ya, SMS melalui WA mulai gila. Kak, gitu. Posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah. Saya selalu di hati kamu kok selamanya. Dai pemesra ruamun kebini. Lembian bani tak di aktivitas pak. Sama ki kami tinggalkan pekerjaan malam ini. Sendi toko etina yang punya janjian mungkin etina hadir ke pengajian karena cinta Rasulullah. Tinal kalau kita datang karena Allah, kita datang ke tempat ini karena Rasulullah. Fakodistahakol nikmat al-iman maka impian pun nanti insyaallah itunya apolong neng akhirat bakal apolong neng suarakan Allah amin ya rabbal jika aja latin ngabes pak cak duk nunduk un pada pengajian munduk nunduk ngidem ya ya nyaman biar ngidem gue ledeng berdatang neng ngabes ngabes ya mancing kok situ kok. Ada kok ketendugi ya lagi ngejek-ngejek. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa gula. Ini kak syutingan cek ngadep ke gula. Jadi cek saking gula ke kasar. Mirip ke kasar. Cek saking gula ke kantor-kantor. Menggula menyalpang, nunggep. Disera sih syuting. Pas tadi misal, pas tadi gembar di kita. Kan ada bajar benar. Beda makin malik mah hilang sih. Anapa gula mak mancing je terok ini kan? Malay mancing je kan gula kita rokok anda sini. Malay pada payah sahaja. Para hadir para rabu si beten kaula amul jagi. Montero abo oleh baro kaodi dek remacara nah
perbanyak syukurlah dalam kehidupan dunia ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-Qur'an. Kan la ontong geleban bian beteti manusia. Bang. Alhamdulillah. Bian manusia kan. Ah, matamu ni. Mak sial kau tu pak apa ya denku. Pak, pak, embian manusia kan? Jawab lho pak, enggi. Pak jember tadi manusia. Embian makhluk yang terbaik. Ya, tanyakin boleh. Embian manusia kan pak? Ah, kita pasti paham siapa abek ini. Gula tak benteng tak paham siapa dirinya. Sia-sia kok berarti ini. Masak gula pah ngocah, empian ketempa kan pak, kan tak ini man. Mari ke boleh, empian manusia kan pak. Alhamdulillah. Tak tentu orang yang sadar ke abad, tak tentu. Maka namun empian manusia, pertahankan kemuliaanmu sebagai manusia. Walakot kholaknal insana fi ahsani takwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagus semahluk ya manusia. Alhamdulillah. Mesti nembian anyuk on ben malam ke pengiran setiap saat lah. Angkat tanang jadi alhamdulillah kuste. Abdina tak ibadah tirang kerengan serang ajunan. Alhamdulillah kuste. Abdina tak ibadah tiwang huang. Alhamdulillah kuste. Abdina tak ibadah tiwang macam rem-rem. Tak ibadah di kadal, tak ibadah di mutak, alhamdulillah. Sampian manusia. Tak ibadah di mbi, kan alhamdulillah. Cuma paham pian di wong guang, Pak. Nasib pian kiki nungep ke celat dong benar. Kalau entong tak ibadah di jaceng. Kalau entong tak ibadah di gentak. Gulu manusia, sampean dengan makhluk yang terbaik, pertahankan kemuliaannya. Apa kiai nyaman dari manusia? Elastis, lentur, asela bisa mun manusia, ajruk kong bisa, nguncur bisa, nungep bisa, agentang bisa. Coba gula tanya jujur kambian, beda embi asela. Embian nganale sape cur nguncur pak rokokan bed pengkot pak hebel dia bangun lembut bed ya kan lontong tadi manusia mun katempah penyo kopeteng guang-guang nyalpang melolo epa gentang cara keajaran arab ini agaya tak tahu sih apa nggak boleh mun bian elastis diberi otak diberi akal embian cerdas odi. Makanya Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjadi khalifatullah fil ard. Atur lo manusia. Dunia ini atur lo. Suruh atur ke manusia. Karena manusia ini kecerdas. Ngebes kampung kanan, orang bisa kebaik kosen, ngebes nyior, bisa kebaik cecen, pati ini bisa kebaik. Cuma sendi otak deh manusia. Terciptalah jembatan Suramadu, go. Kalau dulu kuda itu punya kekuatan yang luar biasa. Sampai jaran ngosa, mak bisa kebaikan manusia. Cak dari sisi kekuatan dan kecepatan, cepatan engkau ki, lari dan kekuatannya. Mak bagi ke manusia ben pengiran ngatur bumi. Leh, jaran tak tahu cak manusia ni kan di otak. Dengan kecerdasan otak manusia, maka Allahumma salli ala Muhammad. Ngereng kiai, ngereng. Nika kiai ki onjengnya juga. Kasumber salak. Muka-muka tengah haji. Dari persehatan. Banyak kiai saya tu. Kiai Satar lah saya tu. Kiai San Huda lah saya tu. Nika tahun-tahun makin luar biasa saya tu nika kiai. Gula tua aki.
Karena gula pun lok-lok dia makin. Ada kek ngadem narecup sak bandebo bu. Osak ki onjana. Jadi marin ambian karena ki banyak virus makin. Tak usah luk-geluk ke gula. Kecuali saya nekuk bese bekerja. Tak rapa je salaman ke bese. Masih takut nekuk tak usah. Bawa maksa ni kata li lagi. Bah. Mun tadak bese nak, tadak tolak balak. As-sadaqah tu tak tol balak. Jadi mun badak. Mun lima ibu, cik-cik petrapat dasar tulian tulian tu. Mun saya ketak berapa cium. Bani ke pidato gula, ya col neng Malaysia kemarin. Ya col neng Pontianak. Hadrahnya Habib Syekh, Syekher Mania. 20 ibu orek di Pengkayang Singkawang, dua mubalig Abdul Somad dengan Kah Abdul Malik Sanusi. Gula sini kawas, dah usah salaman kecuali posak berapa dus bisa gula pak bagi ke pesantren. Tolak balak saya sehat ni, tapi saya tak sehat ni dia lu suka lek malek tanang kiai meloloh tetap buat sontor dengar dengar kiai dia ada dengar dengar balok lo debat lo. Para hadir para rabu si betul kau dah bersyakit. Kan debat men main gak saya ngosok ke gula kau tadi. Tadi banyak barokah. Tetapi dengan kecerdasan manusia, manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif. Dengan kecerdasan manusia, terciptalah mesin-mesin mobil yang kekuatan, kecepatan dan kekuatannya diukur dengan kuda. Maka terciptalah mesin yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin Strada. Ada yang gesit, diukur kegesitannya lincah bagaikan kijang. Maka terciptalah mobil yang bernama Kijang Innova. Gula nyambi kini kah dari Pajero, dari Bendobosa ke Madura, dari Madura ke Banyuwangi, Banyuwangi ke Kanto. Cek dek ngang sore rusur. Coba atu benjaran. Tepat kali saat muntak nungup jaran jangkau-jangkau. Arapa kalah otak sama manusia. Mangkan manusia ya, syukuri jadi manusia. Burung juga terbang. Pangosok mai bagi ke manusia. Cak manusia tak bisa ngabur. Habibi dari Pari-Pari, mantan Minristek, mantan Presiden Republik Indonesia. Semasa dia hidupnya dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Dia jual ke Jerman, dia jual ke Belanda, dia jual ke Korea. Cerdas Habibi, Pak. Maka ceritakan ini kini bisa kebeli pesawat. Tentu si Raja Cetak bisa kebeli pesawat. Sebab urusan cerdas, benih urusan Raja Cetak. Dengar-dengar si Raja Cetak kubak bisa kebeli keropok, pentol, tempe apa. Tergantung kecerdasan. Orang Jember ya, sentara haji 16 bis, 2 ekor bis, entar ke Bandara Juanda. Aro iyonyut setong pesawat. Abis setong sekelerajib yang ngebes besok. Aro 20 bis ke setong pesawat. Enggak apa raja nak tabun pesawat. Kan ini lebih jauh ni enggak sini gini. 400 orang. Kalau Saudi Airlines, apalagi Garuda Airways, ada yang isinya 800 orang. Satu orang beratnya kalau jamaah haji itu bisa bawa 35 kilo. Seorang kali belum ngatos. Berapa ton pesawat. Take off dari Bandara Juanda, ngedurus terbang ke atas. Tekepok ben manuk. Kerjat manu, ya Allah mak benda serajuan ben kok setir. Otak manusia jangan dilawan. Jatuh bendera anduk. Kekuatan pesawat itu ada 400 ribu per jam per menit ada pesawat kongkot pak. Tentu saja yang Jember dina, aku pak berapa detik bus dapat pak. Kecepatan pikiran manusia. Lah. Jadi kita bersujud otak je, karena saya paling Allah. Lalu saya saking pian melihat otak je berempah. Karena pian tak pernah mikir. Memori ni otak kambian, pak, jauh lebih dahsyat dari memori HP. HP Samsung, pian pun melihat memori untuk paket data yang ratusan giga, ratusan ribu. Yang kui download data, pian coba ngerekam YouTube sejema-jema. Kudeki overload. Overload itu artinya apa? Lemut pas tak mampu menampung data boleh. Oh tekembian mulai lahir pak sampai umur seket sebidek biar tak pernah overload.
Itu ciptaan Allah jauh lebih bagus dan lebih dahsyat dari cuma teknologi mungkin. Kengembian tidak syukur. Mikir nih, mikir dogong, mikir tani, mikir otang, mikir bini. Tidak lagi kemudian bisnis, mau bisnis apa? Mas sekolah anak, ya otak tak temu ben kancan lagi SD, paham? Berdiri boleh, masih sekancan ke SD sebenar. Takun enggak. Jauh lebih dahsyat daripada memori kat hati. Nangken ke baso jujur, cok bang sombong. Cok enggak dong sombong ben, yazab ben Allah, kekiri pululuk ben ben jadaka, elang cerdas sebiar. Pentole siku nyor, cermis siku labu, taman cok roti kering, behekakan. Hari mulai kedua ngadap, elang cerdas sembian bang. Mangkan tak remaja, lo kebe sujud ke Gusti Al. Cek seneng mungkin bu ibu membandik lake bu, coba bu mian nyaut bu, mohon mian pas ndik lake bisa maca Quran seneng tak seneng bu, ibu, mohon bu ibu bandik lake bisa ngimamin seneng tak seneng. Jadi ngaki bang. Berapa kali mbian benar ini mami si bini gini berbare pandik laki gege ya Allah si bini cet alumni pesantren. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalatu qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Memang disiapkan untuk tempat salat di rumahnya. Zayyinu buyutakum bisholah. Pah maju si adik. Sawu, sawu. Paloros lek. I'atadilu fa'inatasyata sufu min qamati sholah. Paloros, paloros. San si bini. Loros ben siapa kak? Iya ada orang sekali ibu. Mak sial kok berjemaah ben-ben. Itu kira gak imam masjidil haram ben. Lah toh kira ben si laki. Mentepak kalake si gege. Salat takbir Allahu akbar. Nyap-cap aing matan si bini, ya Allah, ege bekas warga kok ben lake. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Seneng tak seneng bu? Mandi laki tahu ngaji Quran seneng tak seneng? Sesus amun di laki bah tak peti tahu cara-cara sholat kan. Cak sudah jadi imam pas nikah. Can makmum ya Allah. Bade masalah lim sarung. Entah kerana kan. Mek keng lah, beda apa lang malang di dalam kan tu. Beda sih dah iya bah rapat ngak dia tampe ngak dia beda. Tak faham kok guru dari siapa mak pah tak faham. Cek dari kajing Nabi kan. Pasti kuat. Menjepok angin, abes. Mende tampe ngak dia kata si nungep apa aja. Tenang jangan, pakun kok. Posisi kau kena enja kau tak kira ngitak nengena aja jam masa iso tinggal nengena kau tak usah. Ayo ngabes praktek sholat. Maaf saya bukan karena soalim gue demi Allah tak terima pinter apa ini kecet mi'ratan ini memperingati ulang tahun so gue tak yakin mun sepo sepo menduk polere gue tak yakin seher singire membian mun menduk pak. Mara enggak bezaki men tempat beda acara. Abas praktek salat. Beni nek mik enggak ada yang salat beni. Ah, mak enggak bezaki mik amalon. Dekil aku nya bi mik kepi. Tahu sa mik. Baibu atau goto ide lembut. Tang di sabo di mumun enggak jadi mik aja. Tahu sa mik kok. Anggana para rabu sedaja Kanjeng Nabi riamun atakbir ketinggian tangan
ibu jari jempolnya loros dengan kedua daun telinga. Tadi mana takbir Allah menetarik ke budi jempolnya kan kopeng tenggina. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana, tak ruwet. Allahu Akbar. Sini. Tau saya teger. Nikah enggak deh. Arah apa? Mak teger masang kuda-kuda enggak. Saya tak acara kabar mereka. Allah. Rawat mengak deh mas. Ada yang terlalu enjoy. Pada saya santai dulu pas sholat. Tengok tak paham dari di mafairuhurun madak sifatnya. Pada Allahu Akbar. Santai dulu. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Can mak, can malaikat mencit lapar mata ngakan kado orang. Cobalah belajar. Alhamdulillah loh, ada Ustaz Qadir, Abdul Qadir. Kula tanya, si bini dia alumni Miftahul Ulum dari Suren. Si laki alumni Sidogiri, macam ke madrasah. Syukuri pak, alhamdulillah. Tak gampang macam ke madrasah. Gula bak cuba ngan ni kak. Gula di pesantren. Gula di pesantren dia. Mun tak bersabar bubar pesantren. Bubar bubar. Siapa cerdas anak tibi repot. Mepeter anak gula tibi repot. Anak anda tangke tompo ibu ko. Orang ni cak lemeler dari bungun bah tompo ibu. Kan lah tongon tongan. Tak kadir ndak macam ke madrasah. Gula dari beringin ke Sanusi. Mbak Gula ni kakek Marwian ni kak family hubungan ben kios dan beringin mak nyain ini kak bini Gula potan ke Zofir salam al-fatah jember bumi Gula ni badan nyok amu awan ni Zulaikha tadi ku sep roki ngucak lik kak Hamid Hasbullah pekerasin pidato badan Gula mesti toro kerana Gula lagi balik Gus Fikri Gus Mamak ruah kak ngucak kakak Gus Firjon ni kak ni kak kacong wakil bupati nembian. Mimpian boleh ingat saya tak patah yakin je gue lagi air. Mulai gelak dah, ya lah, ya lah dating, ya lah. Ya syukur terapa kok dating mulai gelak dah. Ngabas, ngabas. Ke muzaki ke sandren abagula, ke dofir. Yang menjasa menakib kru abagula. Maka mungkin muzaki tawakil banggula, assalamualaikum. Paling sekuniknya habis. 5 juta, 3 juta ke gula maknya. Biar ni bersebar sekidak sekali mulai gelap ni. Santri di mana madai saya nyabis sekali kampu. Para hadir, para rabu, si betul kau lenten, kan tewak, kan tewak. Biar ni ingat si, ngosok boleh lah pada yang kau. Saya beleng-belengan, mon pas endi, mon saya beleng-belengan. Mon pas endi, man, tu tak pati tawa takbir. Imam Ijong, kibah. Mban la tu waro si berjamaah ki iting tuting paloros bah paloros lamor si beda ko si letak loros jong paloros ko datang datang mban dos meloros padahal saya masuk loros asap na beni buki ke mban na ben mangkan salah takbir manton Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar san Mban, masih ingat ring Jepang tang mantor mas. Mon kira-kira tak pati bener jaran mas, jadi apa tadi imam. Coba lihat di kitab Ihya Ulumuddin, karangan Al Alim Al Allama Al Arif Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, akro ditempatkan di posisi pertama. Nisar gula berdembu, mau congoan gula kasih. Mak ngaji nengi ingun saya ngonde iya dek rem. Terus ingat kemarin. Pakar mungkin ke malah kebidato keluar. Malah tak kuat sekali air kalau enggak dia. Nyamanan keluar. Setahun sekalian mungkin bisa gula kagak tu.
kan berak ngabas di TV, mulai YouTube, mulai. Mungkin aslinya dating teku kan ngodein aslinya ben si asli pada yang. Eh ngabas ni kan kita asalinan, kau cik ketuan boleh berutak. Bada jubah gege-gege, ya mobil, kan tak sempat. Tak salin ajinan giai dan sopir gelap, capek kok cik. Gula masjid ni, masjid bagus Ciholik kru si almarhum. Kru majaku bada ki Abdul Holik, bada gula, bada jihalik kru. Pada bada lik nyaman kapi. Abdi niat kaya itu kekwe perangkatan umroh kaya. Kaya itu restoran dari anak abdina. Ini restoran ni Singapura. Macam-macam. Pakeluk kau boleh beri ngakan. Pokok gula mabuk dek pangajin akbar. Ya, kata. Neng masjid ngunjung ajunan nanti. Le dua re betah sete. Re umur. Itemu tak itemu umur. Kata panggil kan. Niat gege umur tak depak. Mangkan nembian. Pong beda gula ngabes. Sir. Masak mati ke? Boh. Tak parjaji kaki malik. Mentak parjaji jatet manggil. Gula. Tapi ini jatet. Nembian. Absen tong-setongnya mana alamata sampai ke budi tahun dateng mada-bada boleh bah mikratan tahun dateng persis tanggal semada semangkin catat kru tonjeng boleh pasti pada siluang yakin tak yakin men tak yakin dan bukti yakin pun catat makin boh iya yo boh 15 tak ada dia lah kena cik bunyan iya ini paturi beri-beri ada beri tengah dia dahiro. Lemang kan dalam pungki odi, ayo perbanyak berbuat baik. Kita betul. Para hadir, para rabu sebetulnya kaulah amul jaki. Tetapi pun berdoa orang ngajarin Quran, syukur, alhamdulillah. Ya, Ustaz Qadir ni kan antar ke bungko tibi, bukan tibi, jang sentar ke bungko ya, cengon ceng. Dari kak main macam muda ni kan. Artinya dari lembengan kan itu kiai. Tak ceritaan sekejap, masih ke madrasah engki-engki. Oh iyalah kok hadir, insyaAllah hadir. Makin hadir orang muntak geng bersabar, tandik kekuatan, kebal iman. Tuh, repot kebebasan, Pak. Jangan tanya perjuangan kiai, Pak. Mun kiai, saya tanya ke perjuangan lah. Tanahnya saja dikorbankan untuk kepentingan agama. Madrasah, ya. Cik, ya, kebebasan madrasah. Taman isong yang banyak ni, cek saking taman isong kan banyak ni. Ten, sokor aja pak, 6 ekor hektar. Taman ini masjid ben kiasat. Taman ini madrasah, taman ini musola, pondok pak, perguruan tinggi dari SMA, Tsanawiyah, Aliyah. 6 ekor hektar pak, numpuk santri 20,000. Apa? Coba pikir. Manfaat orang numpuk santri apa? Muncak saking orientasinya bisnis berapa gembring kemina santri benar masa apa aja kemina santri hebat ben kemijir berapa ton ben bulan jadi wih sini tegur posak sebulan posak ngale boleh makanya jangan tanya kan gini kan apa jauh perjuang nambian boleh tidak lagi waktunya yang dikorbankan untuk santri benar morok pak busuk bula jagaan santri tak kerta endi bektok aku ntar kata kel. Mulai dari masjid tamui dakwah kunjungan mulai morok boleh cek kebentar bon memperjuang lagi ay coba mbian di tanah 6 ekor hektar kesaki tibi kira-kira punya cita-cita enten bian menjaga pesantren paling kita ini beku ben bian cepi cecet rombu bikin dari akhir sekali sebuah dekak bisnis-bisnis enggak sih tak mati ya bodi mati menjaga pesantren pak demi tertanah kebaik jalan untuk kepentingan umum demi tertanah kebaik jalan kaki kepentingan ke masjid kaki ke madrasah ini kadang-kadang 2 tahun perkara ini penting kita pak baru masuk-masuk surga dong kepada lagi pun pengiran dan bagi dari masih ke pesantren, lembaga, aku lagi esok korang. Iya, jom tersabar, bagi muda. Jadi aku nyaman, morok. Billahi repot. Iya, mun santri kau nana taktib. Ki masa ki Asad, ki Khatib Omar Berberingin, ki masa ki Siddiq Jember, Blok Agung, ki Syafaat, ki Zaini Tanjung. Kemudian juga ki Hasan Sepo Ginggung, ki Hamid Pasuruan, ki masa rolor biasa.
doktrin ring tua kanak cong muntuk ya nak cari barokah tu dulu. Benih nyari cerdas ke pesantren. Nyari baro. Hengak nak cak labenan ke guru nak. Cak langcang kolang ke kiai nak ya hengak. Sini makin sekuni ilmu nak korbarokan je insyaallah nikmat nyaman odi. Cak ngicoan di pesantren nak ngeter ring tua pak. Engkau makin melarat nak wallahi pantang di maling benak. Esabe di matang mua pak. Mubah berngicau di pesantren. Esot kosot pas tojuk ring tua ngabe semua anak-anak nak cak ngicoan pah nyap cap yang mata ring tua. Ngeter. Etragi anak nak tolan pesantren rajin nak. Jerum saya kecok nak jeren mulai nabah tolan raja cok. Tuti nak kena anteng pun kau nabah. Gulen di kan rambutan kan bau ya dun masjid ya dun pondok jual aja pak. Sampai rahmi rai bungka setong tadi saya lah. Kenapa kejujurannya bisa dipertaruhkan? Keger pau beco ben santri subuh dapat kagian beda pau keger kiai di masa almarhum dulu. Mungkin gule sedih kiai. 5 tahun tak molong pau sekali gule makin pak. Makler meler telu setenak kana rombongan naik ke atas bau kape toh kebeluh sen pah nyambi buje pak iya gemet ben ben gembeng ada sekali tak sabar iya pun setiap titik tekannya moralitasnya sudah ditiadakan. Siswa dan siswi yang ada di Indonesia hanya mencari kecerdasan. Otak yang diasah tanpa berpikir moral, maka jangan salahkan Indonesia. Tumpukan orang cerdas, tapi tidak banyak orang yang berakhlak. Mungkin dapat tak? Munyari yang cerdas banyak pak Indonesia, tapi orang bener sisi kuning. Mungkin dapat tak? Cerdasnya cerdas, tapi membahayakan terhadap negaranya. Bener. Mun orang gendeng pak ngejok pesa copet do paling pak ning 30.000 paling ngetop 300.000 tapi mun orang cerdas se tak barokah pak sekali korupsi 6,7 triliun iki tibi ibai guru paham pak ki makanya saya penting lembaga pendidikan yang mengedepankan moral itu penting cek ada kok ngino mak pelkak bermak tadi ingat Masya Allah mun kiai saya beri dot sedot nari suku bayi apa kok boleh di sini apa madrasah diniyah ya lembaga takmik keagamaan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Mun tak parjajem bian coba ngajarin tibi Qur'an. Bereun ngajari anak. Benibah langsung maca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Beni ngajari ya, Pak. Mengenalkan huruf hijaiyah kan. Mun tegak lurus ngari kalau satu titik di bawah lafaz itu ba ngenal lagi je tak mari lima hari pak tidak lagi makhraj cara melafatkan huruf ya Allah sa sa ro za shi atore peti pak cuma tepat aja sa na sa ngi gini ca sa ca kigirin mulai ro pada abli boleh je tak kigirin salam ro lo jorok santri kan butuh art seni untuk mengajar. Tidak ada mesti sapa. Sakna yang ada ngeke ajum, su, su. Ujung lidah ada di langit-langit tenggorokan. Sa, teka kiwa. Sa, teka kiongku. Sa, bagus. Yang jawaban nepes ke mau benak dek. Iya mun ke seorang. Mungkin lemah kan tegar becah mau anak kiai. Mau cong, mau remik kelengar apa kiai. Sot nak, sot, sot. Cot, sot, cot. Ambulah, cot melalui jalan ben. Mata sumpah ke dia, kan nyari laku kiai. Nangis lemalem dengan masjid doa ke ya Allah petapa aki colon santri beten kau ya Allah pecut melolo colon ben malam nangis ke kadir kulaku do kotondu agawe kopi tibi untuk mempertahankan waktu mustajabah tak asarin kiai pak aduh aki santri
mangkan kopi mari gagabai dateng si ngocacot bama tak tedung jong tak ngidap tinggi masya Allah kok jadi tua kibak enak nyampung benak kok enom sekuni cerdas iba gemet kopi ngi ada juga ya Allah mak begemet jong malah cerdas ke cokolon mak cerdas ben engkau melu sa'ara mengarena rogi melolo benar saya beri peluang ya kelaku ni tes boleh shot cot atah ngambil segelas colok di cot melolo ben shot cot tok tot baca bah cotot sab bapak di Quran cotot monoreng benih santri ngimamin pal tabel pal pasunus ngeduru sirotan ladhi na'an amto alaihim kliya makmum gini lagi ghairil mausubi alaihim walasali dan makmum ancor jok benih amin ancor rosak rosak mangan dak rama alhamdulillah ada yayasan madrasah diniyah al islah mudah-mudahan sugal guru ustaz ustazah diberi kesehatan ben Allah subhanahu wa taala lembaga pendidikannya banyak dukungan dari masyarakat ada berapa ruangan lah jom telur ruangan berapa tahun ben masih kecil setahun lah telur anu bagus lah engkau lah berapa tahun tadi mulai almarhum dua apa ya mulai belum merdeka ki mbak almarhum Maria seibu sangat atas pak lekor sampai setia bayangkan setu mbak gede abang abang kok setu langsung gegerkan kok karena putaran si laki kok abang hari mun anan kiai tau sampai lian je langsung deti wak kiai gendeng tak gendeng di kiai waku ontong kok tak gendeng dulu kok alhamdulillah. Moga-moga ban pendiri ban setebak berat sama pendiri dia. Cari pelancar setia aja Pak Ki. Ini keperingatan terakhir ke panjenengan. Doa apa abe Pak? Montak karena namen kebagusan yang itu. Cak gula ban pian mati ya Ki. Tapi gula tak maksaan pian parcaje ke mati. Siapa tak yakin ke mati, siapa tak parcaje. Torot, torot. Pak. Mati tibik kini gede Ki. Sengaja tak parcaje, ini mati deki Ki. Dan siapa ya kok tebel orang mati tak usah detik tepe setabu po lempo mati dengan dia kuh cucik lempon mak mati mana si koros ya gila haa mati kada wajalah dong-dong si sehat si mati si harus koros tak tuli mati padahal lah penyakit lah berpenyakitan koros cipu angin gak si mati si tak mati harap jadi torot ben mereka tina tak usah cabut mati tibi deki gila deh le orang salah mati pak padar kan iya tiki malik iya dateng kemandek mana pawai gula kelek silo silo pawai dia dapak gede nak dan tek pertolongan di mana ada setiap persimpangan min tam min jemput ke malik puh kira ya mul jeki odi pak mun siti bupati patwal mun presiden empat sedan yade sedan sepulisiro munyi sirine semua satu kilo sebelum presiden berangkat semua dikosongkan gak wangi tadi manusia salah mati bendem lagi presiden bendem masak mun mati polan mulu jubah sebab tas nyur deh muntah kakan buk bener leher jangka jangka tuli bendem mun mati lah tak ada mulu jana jilah maka ke malik mati tuli bendem cak apa tojo ki lagi seminggu ki pola meki pada si jabi si deh orang jalan mati seminggu roh kok ki apa tojo cabut angin keker sekurik buru kapi orang ama oh dia boleh Allah lamun lamati tuli pendem minha kholaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra dari tanah Nabi Adam dicipta ke dalam tanah tatkala cucu Adam semuanya mati akan dipendam di dalam tanah sesoki semelarat pekun ujung-ujungnya ke tanah mangkana bu ebo pengki odi ayo cek tokaran bensilake
Pak bapak, pongki odi, ayo sayangilah istri, belenjai betepak. Gula ke maknyain di anak pampak pun. Anak gula sepertama, Sofiatul Ibtisam Madiha. Ini kasi kemantoki muzakiri pun. Akhirnya karena kik gini, pak kabin tak bagi impon pun, tak usah ke. Untuk Yaman, alhamdulillah. Oleh laki dari Yaman ni kah, sangang tahun berdeneng Yaman. Neng Etarim. Dia kuliah di sana, Simakabit, alhamdulillah langsung. Pasti ada dia, langsung Habib Umar Simakabit dia. Baru saja dia pulang mendirikan pesantren Al-Hasan di Panti Serut Jember. Bagulan dia anak gendi kompoi, makin para lahir apa. Para dia kompoi, lemaknya ini dia anak pampak yuk. Lan dia kompoi, coba ambian kecompok pak, bu ibu dia kan bengkok. Tak recet ngabis maknya ini ambian, kak memaknya ini, beri ya. Saya juga kan dia, oh ngguan anak, kik muda pak, yang anak-anak SMA kelas 2. Dia boleh tak ndak dia. Tegur sial kok tak parjajim kan gitu. Anapa mak ngode ke Malik open. Saya memahami perempuan itu bukan hanya titipan mertua. Tapi perempuan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu. Ada titipna Allah kang kok. Beni kok mun ku pak tedek. Mun ku pak titipna mertua pak kan tedek mertua na bengal mian bonje macam. Lah kalau kita pahami istri sebagai titipan Allah, kita luar biasa open. Tadi urusan ngakan tanggung jawab reng lake menagabin. Ayat amaha idza ta'ima wa ayyak suha idza tasa. Kewajiban memberikan nafkah makan, kewajiban memberikan minum, aksesoris perhiasan termasuk biaya kecantikan, glowing itu tanggung jawab laki-laki. Baik bini kuturati. Gula maknya ini yuk. Ibu doin pemaaf. Tak pernah balako, atanak tak pernah sampai mangkin. Tak ibeki bengula kenapa? Urusan makan tanggung jawab saya. Tetimbian misalnya si tong saat mulai ke bungkus bah bini tak atanak, jauh gigir pak. Mestin pian keluar bungkus nasi suapin istrinya. Ayo dik makan bersama dengan saya. Korang nyaman ngakan, naik ke mobil dik. Kena langsung ke Jember pilih restoran mana yang kamu suka. Gentle reng laki berarti. Buni bantar ke dapur bangsat tedek. Wah. Kompor ditantuin kapi. Kalau aku tidak melek, ada lah benpor kompor gemeda sekali. San misal mati abhering kok benpor sekali. Gula maknya yang tak pernah bertanak. Kebaik kopi gula. Mian maknya mian tidak teh. Gula kebaik kan makin beda. Ya coba aku pun ngalkal kebaik. Gitu loh. Jadi laki-laki yang sayang. Petolekor tahun pak gula kabin pak. Tak tanak maknya. Kenapa? Berkat lo ben malam kok jadi banyak. Bih lebih lah. Mangan pian maren mun muka bagasi kok baji buka sat pas bede-bede kada banyak. Are beni online si setia cok. Deki pah burung ba mak banyak beni sotok terus ke dalam. Cet prinsip kok mun konjengan kudu besak buru mulai kok deki. Ya Allah. Mangan dari mamun pian pengidik bini tulih openin. Mun terorati si bini menu makanan dijaga. Ada daging, ada sayur mayur, kemudian buah harus jadi biar imun ni kekuat, kebal ke penyakit. Gula kan maknya ini sini kemenun, gula kuh rawon dari daging-daging, siang lalapan, malam sini kan, cah sawi, napaan sih? Minumannya es jeruk, jus wortel, ter-ter berada 4 tahun, aminnya buki ke maknya ini. Keng silake bah, keriting canding, neben gopeng kebenar. Siapa sih tak kuat nak kabin? Mun benari belanja nak dun labu melolok. Beri lop kolop melolok si bini. Dun sabreng. Encara ki arnung gak boleh sabar. Ya odi si bini tak kira mati. Makanya beri lop kolop nak. Keng perkembang nero pas si bini buka lembun. Ngerset sekuni akan tok si bini. Mak akan tok lek dun labu mereka beg-beg tabu dek. Mak beri dun labu melolok kok mulai beri. Daya kiring bini, mon selake lah open nih bini paratin. Karena capek badan selake deh, bisa tebus bencantik nasi bini. Capek lah micaen, capek lah kata gel. Tapi mulai si bini bah pentera tenten, mandi apa siapa. Tatkala suami datang, assalamualaikum dia senyum, bibir sudah dimerah-merahkan. Lah lipstikin bibir,
ginjuin bibir lah, pamira tak kercet salah ke bus elang capek ngabas bibir si bini. Ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Mula bibir ku jak buah naga karena kombi berarti ben si laki cek neng depor melolo dah malek depor kak marara keluar kok berulah kolek dah nak rebon diantara ke depor. Ya Allah, main ngak butomang bibir balik. Ya setruk si laki muntak bahias day. Mangkan ni bini para om karena yang bini mesti cium. Karena yang bini mesti cium dek remah parfumin badan karakter suami itu pahami. Karena yang laki tak pada karakter badan sih kumak seneng kali air bonari si bini cium leher sampai ngup nungup ke gubang kuri si bini. Berarti impian di laki pemburu leher iya leher semprot ke parfum badan sih tanda kali air kayak laki nyursor ke kelenjap namulul bana bagi gak kedel si laki iya kelenjapnya semprot deh. Bade si nyorsor kamu tengah mulu, bagi ngak debok rujuk lagi. Mangkan teng bini si mapan semprot kapine badan, yang kira-kira dicium antisipasi saja semprot, leher semprot, kelencapan semprot, mik kening pentang berjuk lagi. Ahi cium, celok, mangkan semprot, munteng semprot. Karena teng laki kadung ngamuk tak jelas, pahit di masjid ahi bensi munteng. Pah nungap ke jiri sot kosot, ya Allah mak lempo balik si bini agla, ji munteng juga bentar balik mulai gila bo ya Allah nyungsang lah gila benda bo mangana parfumin mana parfumin semprot ge cium leher aromanya apel pentang kelencap na cium ekstroberi suami mana yang gak suka nungap ke munteng bunangka. Asal lekser ke mandek mandor oma gege. Ya sehat sih laki tak kira virus corona. Nungep kata bu sih buturin. Lekser ke beban tabu bukok kereng pada pak gaji. Tak e parfum ini kalau pai. Pon sejam setengah ni lah. Aduh cik lah apa. Cong seting kok cong. Kok pura-pura ngider itu maksudnya. Judul ketika Ki Malik ngider di kali satu. Lembengan. Para hadir, para rambu sebetul. Gue seneng apa sepian. Empian leh sana gele, mata nama dem. Berarti empian hidup di dua alam, yang tak leh ngebele. Nah lah, ambu kok lah. Muka-muka raja manfaat. Kok langsung mulai come back to my home ni kayak detik maknya ini gue lagi Jember. Karena kayaknya periksa terakhir ini kan minggu-minggu mangkin lahir kompoi gula nih kah sederi aman nih kah antuk gula muka-muka pada lanjang umur pagi cok kemak ada tek nih lembengan kan gula kalau disaat nih kesekut onjongan mula bodo kah Abdul Malik Sunusi dateng nyapa gak gula makin tempat lain Ki Malik dimma ben lembengan hati nih alhamdulillah banyak rombongan kah alhamdulillah nyapa cok tetap ben kok ngitek. Salah kok tak ada keluar, kok benda boleh ngitek boleh. Segurang-gerangan apa kok benak kan? Lepasnya apa? Assalamualaikum di ruah. Pak akrab ruah. Ben kena mah, kapan ngaji najunan dia? Oh, aduh, apa jok? Rokok cecerapin dia. Berarti parak minta rokok dia anjir yang mati. Tak parak, pokor lah parak, pak akrab ruah, bagus lah. Gula seneng gula, bagi, siat, sat, bagi. Ya rokok, kesoan dia, di ruah. Gula onjangan dari Garahan dengan dari Banyuwangi ambek neng nak pertolongan ke balik mesti tu umi berkat. Keng mun pahambian ngambek melolo ke gula nyirang gula libat arces sang Jember. Sambisan be ambek ambian mak tak milo sekali kok mulai gelar ke dana. Wan ngak nega bayi orang lebih nih kalau nyon sepora ingkan nali khotto afan kazir wallahu al muwafiq laqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.